Kalau tuan ke pasar keramat, jangan lupa membeli kain. Mana yang dibawa Ustadz Somad, jangan pilih yang lain. Setuju? Sesuai? Sudah tahu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ikut mencalonkan diri. Saya bukan orang politik. Tapi kawan saya, sahabat saya, kenalan saya tanya. Kau kan hebat kau politik. Iya. Maju mencalon. Kakak, abang, siapa yang mau kalian mencalon? Nanti ku bawa keliling Tabligh Akbar biar tahu jamaah. Jangan sampai jamaah ini mengaji di masjid baik, tapi waktu mencoblos, mencucuk, tak tahu dia siapa yang mau dipilih. Akhirnya di antara semua sepupu, abang, kakak, adik, keluarga saya, satulah yang siap. Siapa yang siap? Kata Kak Ani, aku insya Allah siap. Nah, jamaah yang udah kenal, alhamdulillah, bagi yang belum, berdiri dulu Kak Ani biar nampak oci-oci, ibu-ibu, opung-opung, nande-nande. Berdiri dulu Kak. Ini kakak saya, kakak sepupu saya, omaknya dengan omak saya adik-beradik, namanya Hajah Nur Aini SHMH nomor 3 dari partai PKS. Nanti tengok di kertas itu, tengok untuk DPRD Kabupaten Asahan. Bisa diingat? Nomor berapa? Partainya apa? PKS, DPRD Asahan. Udah diambil bapak tuh gambar. Share pak ke kawan-kawan, tetangga, jiran. Udah duduk balik kak.